Kawan-kawan saya kat UIA contohnya kan, yang daripada negara luar kan. Kau ni pergi negara ni memang tak perlu mandi. Tapi kita pula dah ada attitude mandi, kita pergi Mekah musim sejuk pun kita mandi. Dalam kitab berkasih-kasihan ada satu bab iaitu memaafkan, bab memaafkan. Okey. Sebagai mukadimah dia, memaafkan ni yang perintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang perintahkan kita untuk memaafkan. Dan orang yang ada attitude ataupun dia ada tabiat memaafkan, kelebihan dia otak dia lebih clear. Very focus. Otak dia clear. Dia tidak akan memasukkan sampah sarap dalam otak dia. Kan? Orang yang mudah memaafkan ni. Attitude ni. Sebab tu dalam Islam kita disuruh develop benda tu. Kan? Sebab maknanya kadang-kadang banyak antara kita grounded ataupun kita terpasung dengan benda-benda lepas yang menyebabkan kita tak boleh bergerak. Kan? Hari ni kalau kita ada attitude, benda ni attitude, otak ni attitude tau. Otak ni attitude. Macam mana kita latih hari ni attitude, kita bangun pagi mesti nak mandi, mesti nak gosok gigi. Kita kan? Itu attitude banyak. Attitude lah. Orang setengah-setengah orang di negara-negara barat, dia tak ada attitude mandi pagi, tak ada. Kan? Mungkin sebab environment dia, sebab dia punya badan, dia punya apa, cuaca tak humid. Tidak, maknanya humid ni menyebabkan kita berpeluh. Jadi dia tak perlu mandi. Tapi kalau dia duduk kat Malaysia dan dia ada attitude tu, dia tetap tak mandi tau. Kawan-kawan saya kat UIA contohnya kan, yang daripada negara luar kan. Kau ni pergi negara ni memang tak perlu mandi. Tapi kita pula dah ada attitude mandi, kita pergi Mekah musim sejuk pun kita mandi. Kan? Sebab kita ada attitude. Jadi maknanya badan ni ada attitude, otak pun ada attitude. Macam mana cara kita berfikir tu attitude. Okay? So jadi maknanya disuruh kita dalam Islam ni ada attitude memaafkan. Kan? Kalau tidak kita akan grounded, kita akan terpasung dengan benda lepas. Okay? Dan hari ni konsep memaafkan, kita memaafkan bukan untuk orang itu. Kan? Hari ni kita kata, oh mana boleh dia buat salah, senang-senang nak maafkan. Oh no way man. Kan? Jadi kalau betul dia ada salah, dia nak lepas salah dia tu, dia kena minta maaf kat kita. Tapi kita memaafkan, kita melepaskan bebanan hati kita. Itu kelebihannya. Jadi memaafkan ni kita melepaskan bebanan hati kita. Kalau tak, kita akan grounded, kita akan terpasung dengan benda-benda pas, benda-benda lepas ya. Nanti hidup kita, saya selalu sebutkan, hidup kita ada satu hari ada 24 jam je. Saya tak tahulah kalau ibu-ibu akak-akak ada yang 25 jam ke 30 jam. Saya tak tahulah. Kalau ada, saya nak belajar juga tu macam mana ada benda tu kan. Tapi maknanya kita ada 24 jam je. Tolaklah sebagai orang-orang yang tidak muda. Bukan tua, tua sensitif tau. Tidak muda ni tidur 6 jam. Kita tidur 6 jam, kita ada 18 jam. 18 jam ni pastikan semua milik kita. Tapi ramai orang 18 jam ni, dia bukan milik dia. 2 jam tak puas hati dengan mak mertua. 2 jam tak puas hati dengan menantu. Kan? 2 jam tak puas hati dengan kawan-kawan. Dengan suami. Tak cukup 2 jam tau. Ini 5 jam. Dengan suami, ini 5 jam. Jadi tolak campur. Yang milik kita sebenarnya 2-3 jam tinggal. Kenapa nak membazirkan masa kita dengan 2-3 jam tu je? Tapi kalau hari ini, ya Allah, aku maafkan kesalahan semua orang. 18 jam semua milik kita. Ui, macam-macam benda boleh buat tau 18 jam. Baca, dapat ilmu. Kita bersolek pun nampak cantik. Kan? 2 jam daripada termenung tu, cuba bersolek 2 jam. Ui. Kan? Jadi itu kelebihan memaafkan. Jadi maknanya dalam Islam, diajar untuk kita ada attitude. Attitude memaafkan. Kena train otak kita ni untuk ada attitude memaafkan. Jadi memaafkan dengan melupakan dua benda berbeza. Kita bukan robot, kita bukan telefon. Kita ada bukan ada button delete. Nyampah aku buat dia, delete lah. Nyet, hilang. Tak. Kita manusia, kita akan teringat. Tapi teringat saja, ya Allah aku maafkan ya Allah. Teringat ya Allah aku maafkan ya Allah. Teringat aku maafkan ya Allah. Nanti hidup kita akan lapang sangat.
Jadi dalam bab ni kita akan belajar attitude memaafkan daripada ketelanjuran dan kesalahan orang lain, memaafkan.